Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Gina Mazda. Malam ini aku pengen review ya handset Bluetooth. Ada dua ya di sini. Seperti ini. Yang ini mereknya Sony. Yang ini mereknya Emotion ya, yang seperti ini. Nah, kayak gini. Kita buka aja ya. Seperti apa dalamnya? Nah, buka yang kayak gini. Ini juga aku dari dulu tuh nggak pernah ya beli yang seperti ini, baru kali ini aja sih. Ini harganya di bawahnya itu, tapi bagi aku sih lumayan. Ini seperti ini. Ini juga ada apanya nih? Oh, ini earpiece. Ini cara. Ini juga ada casasannya, sama aja ya, casasannya juga di konekin seperti ini karena ada dua ya. Gampang banget. Ini juga apa? Cara pakainya juga ada sih kayak gini, cuma aku belum ngelihat semuanya. Kayaknya sih kalau sering pakai yang handset Bluetooth gitu cepet paham ya. Yang pasti ya, kayaknya cepet paham banget cara nggunainnya gitu. Kita ini masih baru. Oke, sini dulu. Kita lihat seperti apa. Wow, keren. Ah, aku suka yang seperti ini. Keren ini. Ini ada dua ya. Ini buat ini kan dikalungin gitu. Jadi ini di samping di kiri. Kanan kiri. Oh, keren. Ini keren nih. Nah, paling suka itu ininya bisa di ini oh. Mana ya? Ini right, ini left. Berarti ini yang kanan ini nggak bisa nggak konek ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau kita nggak mau pakai tuh dia bisa menyatu kayak gini. Aku paling suka. Ada sih yang model lain, jadi kalau dikalungin gitu kan dia udah seperti ini kan, jadi nggak bakal jatuh gitu. Aku sukanya yang ada manetnya nih. Nah, kayak gini, keren nih. Aku karena ada putih jadi aku pakai yang hitam juga. Coba yang hitam. Biasa gitu. Kalau ini kan kalian bisa tahu kan kalau ini buat nih volumenya kayak gitu. Nerima telepon lah, dengerin musik ya, bisa digonta-ganti kayak gitu. Dan cara ngecasnya ya. Cara ngecasnya kayaknya sih di sini cara ngecasnya ya. Aku juga belum paham sih. Ah, di sini ada cara ngecasnya di sini. Ini pastinya harus diambil dulu. Nah, di sini ada cara ngecasnya. Di sini ada tulisan USB. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini kayaknya lebih aman gitu. USB-nya kan nggak terbuka kan, kayak yang seperti ini tuh nggak terbuka gitu kan. Ini enggak ada tutupnya. Kalau ini ada tutupnya jadi lebih enak gitu. Keren banget yang pasti. Nah, seperti ini. Jadi ini enak banget ya. Di sini ada kanan kirinya. Jadi kamu bisa perhatikan ya, yang left mana, yang right mana ya. Nah, jadi seperti ini. Keren nih. Paling suka kalau di saat kita kerja gitu kan, bisa digantungin kayak gini tuh lebih aman gitu. Lebih oke. Nah, kalau seandainya nggak dipakai gitu kan kita bisa satuin gitu kan. Nah, seperti ini. Keren kan, bisa buat kalung kayak gini kan kalau nggak dipakai jaket atau apa. Tapi enak banget loh ini. Mantap. Mantap banget. Enak. Seperti ini modelnya ya. Oke lah. Buat cewek, buat cowok juga sama aja. Bisa denger musik, kadang-kadang di bus, bosen atau apa, enak banget. Kalau kalian suka ya, kalian bisa beli ya lah yang seperti ini, yang bluetooth kayak gitu kan, yang simple, yang seperti ini.